Hai guys, selamat malam. Ketemu lagi dengan Tante Dad, dengan channel Tante Dad pakai Z. Channel ini memang sebenarnya ngomongin tentang kehidupan di Kanada dan perintilan-perintilannya gitu loh di Kanada. Tapi kali ini Tante Dad mau membahas tentang sebuah minuman, ya kan? Ini kebetulan ya, kita kali ini ada minuman dari Ichita nih, ya kan? Ada apa nih? Yang Thai milk, kayak semacam kayak ice tea-nya orang Thailand kayaknya ini ya. Dari Ichita nih guys, nggak tahu ya. Ini aku dapat kiriman kemarin, ya kan? Dan sekarang aku mau coba ini kayak gimana. Dia ada dua, aku dikasihnya dua. Ada yang milk tea, sama ada juga nih ya. Ada juga yang green. Jadi milk green tea, kayaknya ini menarik banget ya. Walaupun aku nggak suka warna hijau, tapi kayaknya kalau yang green tea gini, yang macam-macam gini, kayaknya seru sekali. Nah, ini kebetulan aku lagi di acara keluarga dan aku sengaja bawa ini untuk menanyakan pendapat mereka itu gimana. Sebentar dulu saya buka kacamata karena ini sudah mulai biasa ya Cin, namanya juga di Jakarta ya panas-panas gitu loh. Nah, jadi ini aku sudah siapin ya gelas dengan es batu karena kayaknya lebih seru ya Cin kalau kita minumnya pakai es batu. Kalau nggak dingin tuh kayaknya nggak seru gitu ya. Nah, sekarang aku ngeracik dulu ya. Baru nanti kalau udah siap diminum, akankah Tante Debs, seorang Tante Debs menyukai Ichitan yang rasa milk green tea atau yang rasa milk tea? Oke, saya siapin dulu ya di gelasnya. Nah, ini aku sudah menuangkan yang rasa milk tea ke dalam gelas yang sudah pakai es batu. Pas banget abis makan malam panas-panas, kita sekarang mau minum ini. Coba ya aku rasainnya. Enak banget. Ini jujur ya guys, enak banget, suka banget sih sama rasanya. Kenapa? Karena dia tuh gak terlalu manis, karena aku paling anti, karena nanti bisa diabetes Cin kalau kebanyakan minum yang manis-manis. Dan ini ditambahin es batu, seger banget. Saya minum lagi ya, kebetulan saya lagi haus. Ini asli enak banget. Enak banget, dia gak manis, gue suka banget, suka banget. Nah, abis ini saya mau cobain yang green tea ya, pengen tahu gimana rasanya. Ini apa akunya yang lagi haus? Apa memang ini enak banget? Jadi, satu hal yang aku pengen bilang ya, itu tehnya berasa banget dan dia nggak manis. Satu hal itu bikin gak manis. Tapi kalau mungkin kalian-kalian yang pengen yang manis banget, mungkin kalian harus tambahin gula. Tapi untuk aku yang gak terlalu suka manis, ini pas banget. Nah, sekarang kita cobain yuk yang greetingnya. Nah guys, tadi kan sudah coba nih, udah coba banget yang Ichitan Thai milk tea biasa, yang regular. Nah sekarang kita mau coba yang hejo-hejo nih, Ichitan milk green tea. Aduh, coba nih ya, dan aku udah nyiapin juga ini pakai es batu. Coba kita minum ya. Enak banget, sangat-sangat enak banget. Cuman buat kalian-kalian yang misalnya nggak terlalu suka sama yang green tea, ini nggak rekomen. Ini karena berasa banget green tea-nya. Ini green tea-nya berasa banget. Sementara kalau kalian yang suka yang benar-benar kayak teh pakai susu, rekomendasi banget yang ini. Agak sih banget yang ini karena ini berasa banget kayak apa ya, kayak ada teh daun-daun gitu. Kok daun-daun sih, Po? Please deh. Tapi enak. Dua rasa ini sama-sama tidak manis ya, tidak manis. Jadi kalau kalian suka yang lebih manis, saran aku sih kalian tambahin gula. Jangan kalau nggak ditambahin gula. Kalau aku kan karena aku sudah manis, jadi kalian kalau bisa kurang manis, mendingan kalian sambil minum ini ngeliatin video aku, ya kan? Nontonin vlog aku, pasti langsung berasa manis. Oke, aku coba lagi ya.
Okay, guys, prediksi lagi. Kalau dari aku ya, aku lebih suka ini. Aku lebih suka ini. Karena menurut aku ini sangat-sangat orisinil rasanya, dan karena memang aku suka banget Thai iced tea. Jadi saran aku kalau minum ini pas dingin-dingin. Sebenarnya sih coba ya aku rasa ya kalau lagi nggak dingin. Okay. Jadi kalau misalnya minumnya nggak pakai es batu, memang manisnya lebih berasa. Okay. Tapi kalau kamu pakai es batu, manisnya agak sedikit berkurang, dan itu aku suka banget. Jadi kalau aku kayaknya kalau minum ini aku akan pakai es batu. Nah, itu menurut Tante Debs ya. Sekarang gimana menurut saudara-saudara Tante Debs? Kebetulan lagi di acara keluarga, jadi aku mau tanya-tanya sama orang lain. Siapa tahu kan mereka beda ngomongnya daripada Eike. Ya nggak, Cin? Yuk kita tanyain sama yang lain. Halo, kasih tahu dulu dong namanya siapa. Nama aku Bastian Yosua Sitoha. Udah gila, komplit banget. Ya udah. Nah, kamu sebagai peserta termuda di sini di dalam keluarga ini, aku pengen tahu untuk umurnya berapa ya? 12. Oke, untuk umur 12 tahun ya. Nah, sekarang kamu juga mau coba ini ya, icitan. Yang pertama kamu mau coba yang mana? Mana ya? Mau coba yang mana dulu? Yang hijau dulu. Oke, coba yang hijau. Tadi udah dikasih es batu ya, biar seger. Ini rasa apa tadi? Coba diangkat dong botolnya. Diangkat botolnya, rasanya apa coba kamu baca? Oh, green tea. Ya, milk green tea. Hijau-hijau. Pernah minum green tea dulu sebelumnya? Belum. Belum pernah? Ya, sekarang. Nih. Ya, sekarang kamu coba. Coba. Jujur ya, rasanya gimana? Kalau pakai es sedikit nggak kerasa apa type-nya. Aha. Uh-huh. Nah, sekarang coba minum langsung dari botolnya. Coba yang tadi. Nah, ini lebih kerasa manisnya ini. Nah, berarti kalau pakai es batu nggak terlalu manis terlalu, ya. Iya. Tapi kalau misalnya langsung dari botolnya? Enak. Nah, sekarang coba. Manisnya kerasa. Ntar dulu, jangan bilang enak dulu. Kan masih ada yang satunya. Wih, sekarang iya. Kamu coba dulu yang satunya. Yang ini. Pakai es batu. Ha, pakai es batu. Ini yang milky, yang original ya? Ya, yang original. Coba ya. Nah, lebih enak yang ini. Berarti dia sama. Berarti kamu sama dengan Tante Debs ya. Iya. Lebih suka yang coklat. Coba kalau langsung dari botolnya. Langsung dari botolnya. Lebih kerasa yang ini. Hey, jadi kamu lebih suka yang mana? Yang di botolnya atau yang pakai es batu? Kayaknya yang di botolnya langsung deh. Botolnya langsung. Nah, kamu kalau disuruh pilih berdua, dua dari antara yang hijau atau yang itu milky, kamu pilih yang mana? Milky. Diangkat dong botolnya. Yang ini. Kamu lebih suka yang itu ya? Ya, lebih kerasa manisnya. Asik. Terima kasih, Bastian. Nah, ini siapa nih? Ini adalah orang yang tertua dari kakak beradik ada di sini. Namanya siapa? Namanya Grace. Yes. Nah. Grace ini tadi katanya malu-malu ya, guys. Iya. Kamera. Tapi kan sebenarnya cantik jelita, lalala. Nah, sekarang Grace biasanya pernah minum enggak sebelumnya minuman kayak ini udah pernah ya? Milky. Yang milky-nya? Iya. Oh, jadi udah pernah. Nah, sekarang berarti yang mana ya? Yang satunya ini ya? Yang ini. Itu udah pernah minum. Iya. Nah, sekarang baru mau nyobain. Habis lulusannya. Berarti harus minum lagi biar aci. Nah, minum lagi yang sekarang. Lagi. Yang terserah mau mulai yang mana dulu. Mau yang milky ini, dulu? Heeh. Iya. Iya, yang enggak dingin. Rasanya gimana? Enak sih manisnya, pas. Kamu peminum teh enggak? Peminum teh. Jadi kamu bisa tahu dong ya mana teh yang enak atau enggak. Iya dong. Oke, terus sekarang yang pakai es batu? Es batu. Sama-sama kan? Yang dingin dulu aja. Oh iya, iya, yang iya. Dingin dulu. Ini yang green tea ya? Iya. Tidak terlalu manis sih enakan ini. Berasa daun yang hijau ya? Iya, berasa. Nah, sekarang minumnya yang pakai es batu. Yang es batu, mulai dari yang ini dulu. Iya, yang pakai es batu. Enak tapi tawar. Iya, karena udah pakai es batu. Mungkin esnya agak kebanyakan tuh tadi ya, kita taruhnya ya. Nah, sekarang yang green tea-nya. Makan yang ini, milky. jadi kesimpulannya lebih suka yang milky ya? Suka yang milky, yang ini. Cuman kalau umpamanya mau yang nggak terlalu banyak gula,
biar mengurangi gula itu yang diminum. Pakai es ya. Pakai es. Gitu. Jadi Ichitan milk tea enak dong ya. Enak semua. Enak ya, banget. Tapi lebih enak yang milk tea. Yang milk tea. Rekomendasi nggak ke teman-temannya, teman-teman kuliahnya? Rekomendasi banget. Kalian bisa minum ini ya. Beli langsung. Ya, thank you Grace. Halo, siapa nih namanya? Halo, nama aku Nicholas. Oke, Nicholas, kamu juga harus mencicipi Ichitan milk tea ya. Ada dua deh kalau nggak salah. Yang hijau apa tuh namanya tuh, Nicholas? Yang hijau? Milk green tea. Ya, terus kalau yang satunya? Yang satunya? Milk tea. Ya, terus sekarang kamu mau coba yang mana duluan? Mungkin diminum langsung biar bisa bedain kalau pakai es batu rasanya gimana sama kalau yang langsung gimana. Coba kamu sekarang minum yang milk green tea langsung tanpa es batu. Pengen tahu reaksinya gimana, rasanya gimana. Ya. Tuangkan dulu. Terserah. Mau dituangkan ya. Nah, dia sekarang menuangkan yang green tea. Nah, boleh dulu ya, guys. Boleh. Gimana rasanya? Oh, menurut aku tuh rasanya kayak ada daunnya. Iya, ada rasa tea-nya terlalu tajam juga, terus mereka juga lumayan lah gitu ya. Iya. Nah, sekarang kalau yang satunya yang kita coba yang apa tuh bacaannya? Milk tea. Nah, kita coba yang milk tea. Nah, kayaknya dari warnanya aja juga udah oke nih, pekat ya. Coba diminum. Kayaknya enak nih minumnya lama. Kayaknya enak soalnya minumnya lama. Gimana menurut kamu? Enak banget kalau kita lagi santai untuk gitu minum ya. Sekarang coba kamu minum tanpa pakai es. Pengen tahu. Kalau minum tanpa pakai es, ada rasa beda lah. Kalau tanpa es malah lebih terasa gulanya ya. Gula dan tehnya aja. Oke, jadi kalau misalnya kurang terlalu suka manis, minumnya yang pakai es batu. Iya. Pakai es batu. Jadi dari antara dua itu Nicholas suka yang mana? Lebih recommended sih milk tea. Daripada yang green tea ya. Iya. Oke, thank you ya Nicholas. Bye. Ya. Nah, ini sekarang kita sama siapa? Regina. Nah, Regina juga penasaran nih dia, tadinya dia lagi cipir-cipirin. Tiba-tiba aku juga pengen banget ngikut, pengen banget merasakan apa nih. Sekarang kita mau minum apa? Ichitan yang green tea. Sama yang satunya lagi? Milk tea. Nah, sekarang dicoba yuk. Kamu mau coba langsung dari botolnya dulu, apa mau coba pakai es batu? Langsung aja dulu. Oke. Jadi ceritanya nih, kalau dia bisa capek-capek kuliah, ya kan? Terus ala-ala ya? Terus dia kan tuh. Ini rasanya sih enak sih. Seperti rasa susu, emang susu sih. Gak boleh sebut merek ya? Gak boleh. Biasanya seperti candy. Seperti candy. Candy sama ada susu anak-anak. Cuma sayang banget gak boleh sebut merek. Sorry ya guys. Iya gitu, tapi enak ya. Nah, sekarang coba yang hijaunya. Sekarang coba yang hijaunya. Ini belum coba pakai es loh. Nah, itu coba aja tuh yang udah disiapin tuh pakai es. Tambah lagi. Oh iya, saking enaknya ya. Saking enaknya jadi harus ditambah. Oke, kita lihat. Dituangkan. Lalu kita minum. Tungguin ya. Minum dulu. Harusnya enak kan? Tapi sih lebih enak biasa aja karena emang udah enak gimana lebih kan? Berasa, iya. Lebih berasa ya kalau langsung dari botolnya. Kalau tapi kan kalau lagi panas-panas gitu, pasti kan pengennya yang dingin. Mungkin di kulkas aja kan? Iya. Ya. Nah. Ini di kulkas ya. Coba ini iya, ya. Coba. Sekarang coba yang hijau. Nah, Kebetulan sih aku emang nggak suka yang green gitu sih. Oh, memang gak suka. Jadi lebih prefer ke ini. Yang milk tea. Tapi ya. tetap Ichitan enak. 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 Oke, sekarang coba yang pakai es. Iya, ya, dituang dulu. Lagi. Ditambah lagi, dituang lagi. Kita coba. Oke. Luar biasa.
sabar ya semuanya teman-teman. Pernah ada proses. Iya, semuanya ada proses. Satu, dua, tiga. Ayo kita minum. Kok kayak minum jamu sih, megangnya berdua gitu. Nah, gimana? Malah nggak berasa greennya. Mendingan mendingan langsung dari botolnya. Iya, ya. Mendingan langsung. Karena mungkin apa larut ya, terlalu iya. Larut iya. Dan lagi pula jadi tawar ya karena ditambahin es batu. Jadi menurut kamu, kamu lebih suka yang mana kalau disuruh pilih? Oke, okay, pemenangnya adalah regular Thai milk tea dari Icitan. Oke, okay. Okay, thank you. Selamat.